Inilah mangaka termuda di Jepang yang melakukan debut profesionalnya. Namanya Ryo Ikuemi yang lahir pada 2 Oktober tahun 1964. Ia memulai debut manga pertamanya pada umur 15 tahun pada tahun 1979. Dan karya manganya seperti Aiga Areba Linoda yang rilis pada tahun 1992 dan Twist Day yang rilis pada tahun 2019.